pernah panen ini. Sudah sering ya ini. Premium lah. Hari setelah ada panennya. Banyak juga ya. Rentan. Memang pertama kali Idul Fitri ini lahir sebenarnya lebih karena corona ya. Jadi kita beraktivitas di rumah sehingga yang memungkinkan maka kita bangun kebun ini. Nah, ternyata pada saat perkembangannya kita menemukan beberapa cara supaya barang ini menjadi laku. Jadi kita kembangkan dari bagaimana varietas, mulai ada sawi, ada bayam merah, ada selada, ada bayam Brazil, dan sekarang kita udah mulai untuk coba untuk buah melon. Ya. Memang akan kita sendiri merasakan bahwa tumbuh cukup pesat pasarnya hidroponik ini kan, mungkin karena memang kesadaran orang untuk barang yang bersih dan barang yang berkualitas tumbuh. Itu di Kediri juga kita udah masuk di Seri Poin Supermarket, dan beberapa juga kita udah kirim ke Surabaya untuk pasarkan di market yang market Surabaya. Terutama barang-barang yang mungkin menurut kita adalah cawi-cawi oriental, jadi seperti selada sioma. Kemudian sawi pak coy, sawi kailan, sawi caisim, itu hampir semua masuknya ke pasar-pasar yang sifatnya oriental. Melon mungkin kita coba, mungkin dalam bulan depan kita udah panen. Mulai kelihatan varietas mana yang mungkin unggul, sehingga kita mau komersialisasi lebih banyak, sehingga kita bisa punya kebun yang lebih banyak, dan kita punya pilihan-pilihan varietas mana yang menonjol dan siap untuk di cara ekonomi bagus. Jadi prospeknya sangat bagus sekali mas ya. Saya pikir ke depan cukup bagus karena pertama tingkat kesadaran orang dan juga pasti juga tingkat ekonomi masyarakat juga naik. Samping juga mungkin setelah corona pertumbuhan ekonomi juga akan lebih stabil dan orang membutuhkan makan yang lebih banyak lagi.